Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Al Tutorial Cuy. Di video kali ini saya akan gaming test Free Fire Mag yang ada di HP Realme 5 ya. Jadi gaming test FF Mag lah ya, di Realme 5. Ini dia, kalian bisa lihat, ini adalah Realme 5 yang dimana memiliki, kalau di HP saya ini ya, RAM-nya itu 4GB. Dan untuk Snapdragon-nya ataupun chipset yang digunakan yaitu Snapdragon 665 ya. Dan ini untuk main game Free Fire itu sangat ringan dan worth it banget, dan pokoknya nggak ada kendala sih selama saya main. Ya kecuali kalau kita mainnya di Purgatory ya. Ini Purgatory ada nggak sih? Saya udah lama nggak main Free Fire. Purgatory Brasilia, sorry Brasilia yang ramai banget itu loh. Aku lupa namanya guys pokoknya. Oke, tanpa basa-basi kita bakalan setting aja. Dan di sini untuk tampilannya ya, ataupun grafiknya, kita bikin Mac ya. Dan ini high dan ini on. Oke, kemudian FPS tinggi, high. Dan di sini auto scale-nya on juga. Nah, screen-nya juga on. Oke, ini ya rata kanan. Dan kalian bisa lihat, langsung aja kita bakalan mainin apa ya. Saya itu udah lama nggak main ya guys. Nanti kalau Battle Royale nih mati-mati nggak ya? Ya udah bermuda aja ya. Oke, langsung aja cekidot guys. Dulu sih kalau saya main Free Fire sama adik-adik saya itu main yang di sini di Realme 5, itu nggak tahu kenapa nama saya itu paling atas dan cepet banget keluarnya ya guys. Apa karena HP-nya udah worth it banget ya buat mainin game. Bahkan versus Xiaomi Redmi Poco apa ya, Poco M3 aja yang bukan Pro ya, tapi ya itu masih menangan ini. Ya iyalah, kan karena chipsetnya lebih bagus ini juga sih ya. Oke, ini dia. Nah ini dia ya. Nah ini ya, ternyata agak-agak sendet ya, atau karena saya jarang main ya, jadi kayak sendet-sendet gitu ya. Ini dia. Ini saya kecilin aja suaranya, takut kena copyright ya. Ini lagu Obelacau yang Money Heist itu ya. Nah ini dia. Untuk sensitifan ataupun tingkat sensitif itu biasanya kan settingan sendiri, jadi kalian pasti udah paham lah ya. Nah oke, ini dia guys, sudah sudah ada di pesawat ya. Cuman di sini saya bakalan turunnya di pojokan aja, takutnya musuhnya pada barbar ya. Soalnya saya udah nggak sejago dulu. Wedeh, jago. Ya enggak juga sih, cuman enggak sepro dulu lah. Nanti turun langsung kenok saya, guys. Ini pada belum turun lagi ya, udah turun lah. Sana aja, guys. Peak rame. Mil juga rame, reverse set aja biasanya jarang. Tapi kok ada ya di sana ya? Aduh, itu ada ya. Oke, di rumah ini aja. Oke, selama ini masih aman-aman aja ya. Ini dia. Mancing lagi saya guys. Oke, saya pakai shotgun panjang.
Kalau ketemu musuh langsung mati, mohon maaf ya guys. Ini saya bener-bener noob banget deh. Kan? Ah, saya orangnya panik. Nah, udah mati. Ya, pokoknya kurang lebih seperti itu ya gameplaynya guys. Ya, lancar-lancar aja ya. Oh, oke, biar lebih afdol lagi, mungkin kelas squad aja ya. Saya nggak pro ya guys, sorry. Aduh, ini kayak noob banget ya saya, emang noob sih. Oke, kita ke kelas squad aja. Soalnya kalau ini tadi ada tolol saya guys. Ini dia, ini kelas squad purgatory. Oke, langsung aja gaskan lah. Oke, nggak beli ini aja yang ini. Oke. Ininya juga belum tak setting ya, jadi kayak masih nggak enak gitu loh. Tapi kalau lancar sih lancar sih. Dan menurut saya worth it sih buat main 1-2 ada 2. Mayan. Mayan. Satunya di mana ya ini? Apakah di dalam rumah? Oh, ternyata udah. Maka apa ya? Nah, sudah. Waduhnya udah habis ternyata. Gak kerasa. Halo. Anjir, ternyata di belakangnya ada. Udah gengsi kali lagi aku. Ini settingannya guys, nggak enak. Kurang besar, jadi kurang leluasa. Nah, pokoknya kayak gini ya. Kalian bisa lihat ini gameplaynya lancar-lancar aja guys. Oke, itu aja, nanti takut kelamaan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia gameplay Free Fire match. Oke, saya like. Bye-bye.